Pemirsa, Wuling RF sudah resmi dipasarkan. Pelanggan fleet pertama dari mobil listrik ini adalah Yusuf Hamka yang memborong hingga 35 unit. Pengusaha jalan tol tersebut memiliki puluhan unit mobil listrik untuk mendukung mobilitas. Kita coba sambil muter di sini, ya. Ya, hati-hati. Nah, ini luar biasa. Serah terima 35 unit RF tersebut dilakukan di pabrik Wuling yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Pihak Wuling mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Yusuf Hamka terhadap RF sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Dengan kepercayaan yang diberikan Yusuf Hamka ini membuat perusahaan terus berkomitmen dalam menghadirkan inovasi kendaraan ramah lingkungan di tanah air. Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Yusuf Hamka mengatakan RF yang merupakan kendaraan listrik berdesain kompak dari Wuling ini dinilai bisa menjadi jawaban untuk berkendara di perkantoran dengan mudah. Khususnya karena mobil ini menghasilkan emisi dan ramah lingkungan. Ia menilai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia ini semakin baik dan serta didukung oleh ekosistem yang dibangun oleh pemerintah. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan.